Saya Ramdan Johari, pengarah syarikat Dazra Venture and Consultancy, di mana syarikat kami membawa usahawan pergi memborong di China dan juga melatih usahawan bagaimana untuk memborong barang terus dari sumber. Di dalam DVD ini, saya akan mengajar anda bagaimana untuk memborong barang dari China. Dalam DVD ini, saya akan mengajar anda daripada A sampai ke Z. So, dalam bagi DVD ini, kita mengajar secara terperinci. So, persediaan usahawan sewaktu di Malaysia, bahagian pertama. Di bahagian kedua, cara sewaktu anda tiba di China. Di bahagian ketiga, saya akan mengajar anda cara untuk memborong. Di bahagian keempat, sewaktu anda pulang ke Malaysia. So, di waktu pulang ke Malaysia ni, apa persediaan anda perlu ada? Dan yang kelima, di bahagian terakhir kita adalah testimoni daripada peserta-peserta borong kami. So, lima chapter ini saya akan kupaskan dalam DVD ini. Semoga anda semua terhibur dalam DVD ini dan mendapat maklumat-maklumat, info-info yang penting sewaktu anda untuk memborong di China nanti. Peserta-peserta borong. Ini hari pertama lah, kita sampai sekarang pukul 1 pagi menuju ke hotel untuk rehat. Kita boleh tengok sana peserta-peserta kita. Adik tu seorang-seorang batang besar kan? Adik. So sekarang kita pergi hotel untuk berehat. Esok kita punya trip memborong akan bermula pada jam 9.30 pagi. Selain daripada hotel yang saya duduk, iaitu Hotel East Asia, hotel yang anda boleh pergi juga adalah Hotel Jinjiang Inn, Lido ataupun Grand Continental. So, hotel-hotel ini berdekatan dengan makanan Muslim dan juga berdekatan dengan Plaza Borong. Kita sekarang dah sampai di Zonda, itu plaza untuk pakaian, fabric semua. So di kiri dan kanan saya boleh tengok lah, ada kain cotton, chiffon, satin, and then lace. Tempat dia, kalau dikatakan oleh orang-orang Cina di sini, saiz tempat plaza kain ini adalah sebesar 48 padang bola. So 48 padang bola ni besar. Yang paling penting sekali, yang paling best adalah di belakang saya sekarang ni.